Okay, kita nak tahu modem ni ada SIM card ke tak ada. So kat belakang ni, kat sini memang tak ada SIM card. Okay, saya pun tak ada letak SIM card tu. Tak ada, tak ada SIM card. Okay, so tapi ni ada internet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi ke dalam channel Pintar DIY. So, terima kasih kerana menonton channel ini. Pada video kali ini, saya nak sharing dengan anda berkenaan dengan 4G Unlimited modem tanpa SIM card. Rata-rata yang kita tengok dekat market, modem 4G atau 3G punya modem broadband ada SIM card. Dekat saya ni ada satu modem yang ditawarkan oleh satu syarikat menawarkan pelan yang tak ada SIM card. Tak ada SIM card tapi boleh ada internet. So, ini adalah satu packaging yang diterima, yang saya terima daripada pihak pembekal. Ada satu syarikat ni, dia membuat penawaran package internet broadband unlimited yang tak ada SIM card. So anda boleh bawa ke mana-mana modem ni tanpa memerlukan SIM card saja. Apa yang menarik dengan modem ni, pelan yang ditawarkan ini adalah berkelajuan sehingga 20 Mbps. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada tahap penerimaan kepada modem ini. So, lagi satu yang menariknya adalah dia akan memilih mana-mana provider yang ada di Malaysia ini sesuai dengan tahap penerimaan dengan tempat keadaan anda semasa. So, kalau anda pergi ke area situ, dapat Celcom, Celcom lah. Dia detect Celcom paling kuat, so dia akan pergi ke Celcom. So kalau ada bawa ke tempat lain, balik kampung, contoh Maxis, so dia akan connect kepada Maxis punya line. Itu yang menarik dia. Tapi dia tak ada SIM card eh, tak ada SIM card. Okay, jom kita buka dulu, kita tengok apa yang dibekalkan. So kita unboxing. So dekat sini ada satu manual. Okay, kalau anda dapat lihat, so ini adalah manual dia lah. Dia cakap macam mana semua tu, ada username password, tu ada login ni account macam mana. Okey, ini cara-cara manual dia lah. Okey, kemudian ada dia punya notis penting kat sini, kat mana nak daftar account apa semua. Okey, anda akan dapatlah selain ni. Okey, kemudian dalam box cuma ada ni ya. Ada modem dengan ni kosong. Kosong. Dengan plug lah, ni ada plug. So ni ada plug dia. Okay, so ni modem dia. Okay, apa model modem ni? Okay, anda boleh tengok kat bawah ni lah. Dia bukan jenis Huawei ke apa ke. So anda boleh tengok ni modem. So SIM card tak ada eh, saya tak pasang SIM card. Okay, so modem ni simple je, besar ni. Okay, anda boleh tengok macam ni, besar ni. So kalau nak dibandingkan dengan modem Huawei saya kat belakang ni, okay, ni modem E5186, ni modem Huawei B618, dan ni lah modem Huawei B818. So ni adalah modem-modem SIM card yang menggunakan SIM card. Okay, ni modem yang menggunakan SIM card. So ni adalah modem yang tak menggunakan SIM card. Okay, saiz dia lebih kurang kecil sikit lah, kecil sikit, kecil sikit dia punya saiz dia. Okay, so kita nak try macam mana hasil dia tanpa SIM card tapi boleh dapat internet. Dan saya akan cuba lagi dua lokasi berbeza. Kita tengok different tempat, berlainan tempat ni dia dapat signal apa, dan kita cuba test macam mana. Okay, jom, let's go. Okay, saya alih ni dululah. Alih. Kemudian kita letak sini. Kita nyalakan dia. Okay, kita tengok eh, lampu ni nyala. So, dekat kertas ni dia cakap plug in PowerPoint, please press the middle power button 2 seconds, wait for 1 to 2 minutes until all the lights are on. Ok, kita tekan ni. Ok,
So anda dapat lihat dekat sini lah, signal wifi menyala. Okay, kita tunggu dulu, mungkin dia tengah cari signal ke apa ke. Tu detect signal lah. Okay, so sistem tengah sync yang kita test. Okay, dah connected. Ni semua lampu dah okay. Ni pun dah connected kepada ni clock sim, dia tulis Seekong 4G. Sekejap saya zoom dulu. So kat sini anda dapat lihat clock sim, Seekong 4G, tu ada serial number dia. Okay, sekarang kita nak test internet access. So kita type YouTube. Okay, kat rumah saya ni mungkin agak lambat sedikit lah. Okay, so kita try speed test lah. So memandangkan signal dekat rumah ni pun ni 98 dBm ni, so memang mungkin slow lah. Okay, kita try. So not bad juga, dia punya speed pun acceptable lah. Kalau ni dapat modify ni, letak external antenna ke, parabolik ke, rasa lagi okay ni. Okay juga tempat saya, walaupun dengan keadaan -98 dBm ni, dia masih lagi boleh dapat speed test yang speed yang bagus lah. Speed yang bagus. Okay, ini adalah percubaan yang pertama. Kita akan pergi ke percubaan yang kedua. Okay, ini adalah percubaan yang kedua. Kedua saya buat dekat Bandar Sarjana Putra, office saya lah. Yang satu lagi dekat Sarjana Putra. So saya bawa sini, saya test lah. Dan kita dah on macam biasa. Kita tengok, kita masuk admin punya GUI, kita tengok dia connected atau tak. So kalau tengok status kat sini, connected dengan Maxis Hotlink 4G. So saya bawa tempat lain modem ni, dan kat sini antara yang terbaik adalah Maxis lah. Okay, kita test, kita buka laman web speedtest.net. Kita nak tengok, kita nak ukur kelajuan dia dengan speedtest.net. Website speedtest.net. Okay, kita buka. So far okay, smooth macam biasa. Okay, kita tengok situ adalah Maxis, dan kita tekan go. Kita tengok macam mana hasilnya. So lebih daripada 20 Mbps. Agak baik juga kat sini, saya boleh dapat hampir 30 Mbps. So kita tengok location adalah di Selangor, salah satu site. Okay, kemudian kita lepas ni kita nak try percubaan yang ketiga. Okay, percubaan ketiga. Ini adalah percubaan yang ketiga. Okay, ketiga ni saya cuba dekat kediaman, dekat salah satu kediaman rakan saya di Cyberjaya. So macam biasa, kita power up, kita on, dan kita tekan butang tadi, dan kita nampak kat sini button 4G tu pun dah menyala. Sys LED pun dah menyala, tengah blinking, dia tengah sync signal apa yang available dan okay kat sana. Okay, dia tengah cari mana yang sesuai. So okay, kalau nak dapat proof, okay, ni kita try dekat Cyberjaya, dekat Cyber Square. Okay, lokasi yang berlainan lah. Okay, kalau kita tengok kat situ, LED 4G tu tengah sync, tengah blinking, sampailah dia static punya LED, baru kita buka UI dia. Benda ni ambil masa hampir 1 minit 2 minit sebenarnya nak sync. Tu saya alih sikit barulah hijau. Okey, mari kita buka UI dia. Okey, 192.168.19.1. Kita tengok UI dia, password admin dia admin.
So kita tengok dalam dia punya tu, tengok okay, connected cloud SIM connected minus 90 dBm dengan menggunakan Celcom 4G. So far internet dah connected, ni kat tingkat berapa lah, tingkat 13 kot. So kita try lah, kita try setting-setting dalam ni, anda tak perlu usik pun, dia just plug and play. Okay, kita buka website speedtest.net. Okay, tu baru dapat IP dia, dan kita test lah. Okay, dapat lebih kurang 12 ke 15 15 Mbps, lebih kurang lah 14 Mbps untuk download. Okay, upload hampir 20 Mbps juga, kira boleh tahan lah. So far okay, okay, tak ada masalah sangat pada saya, ianya masih berbaloi lah. Ha, tu 14 download dengan upload pun sama, ping pun okay, stable. Jadi, apa kelebihan pakej ni? Okey. Teknologi dia mudah. Ini menggunakan cloud SIM technology di mana device ni tak memerlukan SIM card. So kalau sekiranya ada modem yang cloud SIM compatible, ia boleh register dengan telco kita untuk mendapatkan internet tanpa menggunakan SIM card. Okey. So, kalau nak ikutkan, di Malaysia masih baru lagi penggunaan cloud SIM. Tapi apa yang menarik kat sini, dalam satu device yang sama, account yang sama, dia ada multiple choice untuk memilih operator mana yang sesuai untuk dihubungkan. So kalau macam modem yang saya pakai ni, dia support Celcom, Maxis, U-Mobile, Digi, ES pun sama tak salah saya. So selagi anda di dalam Malaysia, anda bawa modem broadband ni, anda langgan dengan company ni atau syarikat ni, anda boleh menggunakan internet di mana-mana sahaja tanpa interrupt. So, bermakna andai kata anda di berada di kawasan yang tak ada line Celcom, anda masih boleh menggunakannya. Dia ada pelan internet yang disediakan. Saya akan sertakan link kat bawah. Kemudian, kalau anda nak pelan unlimited pun ada juga. Adalah TNC-TNC dan polisi berkenaan dengan pakej tersebut. Kalau anda pergi ke luar negara, sebenarnya cloud SIM ni dah meluas pun digunakan. So contohnya macam saya pergi ke Hong Kong dengan China sebelum ni, bila kita sampai kat sana, kita akan pergi ke satu kaunter telco, kita akan melanggan mobile internet, pocket internet, macam tu. So dekat situ kita boleh melanggan lah berapa hari kita nak, apa tu nak. Dia tak cakap pun kita nak melanggan dengan operator mana, dia tak cakap pun, dia kata support semua, seluruh negara support. So dia tak ada masalah dengan internet access di mana-mana sahaja. So sekiranya, kalau sekiranya lepas ni anda travel, kalau anda nak cari internet, anda tak nak menggunakan phone anda punya internet, so anda langganlah mobile atau pocket broadband tu. So kat Malaysia pun ada benda tu. Sekarang dah banyak digunakan dengan consumer punya package lah. Cumanya kita je yang tak tahu. Okey, bagi sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut berkenaan dengan package 4G unlimited broadband ni yang tanpa SIM card ni, anda boleh layari website yang saya letakkan dekat bawah, dekat link bawah, dekat description. So anda boleh contact lah, anda boleh contact pembekal tersebut. Anda juga boleh mendapatkan pakej ni melalui Shopee ataupun melalui secara terus Facebook dia di My eWiFi, macam itulah anda search page dia. So bagi pendapat saya, ianya berbaloi, mudah, lagipun harganya murah, serendah RM69 sebulan. So dia adalah pakej-pakej dia, anda boleh tengok macam mana. Lepas ni kalau yang mana pandai modify 4G broadband punya router, nak tukar antena ke, nak tambah external antena ke, rasanya boleh kot. Rasanya boleh ni, cuma kena buka lah, kena buka.
So model yang digunakan R102FG. Ini adalah modelnya. Kalau mana tahu anda nak beli sendiri dekat market, lalu tu nak langgan package yang boleh support tanpa SIM card ni, mungkin boleh. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya harap ia memberi manfaat kepada anda, memberi anda idea berhubung dengan 4G broadband package yang ada dekat Malaysia ni, selain anda membeli dengan telco yang ada dekat pasaran. Kalau anda memerlukan internet, anda bolehlah melanggan dengan syarikat ini. Jangan lupa share, like dan subscribe Pintar DIY. Kita jumpa pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.